Halo teman-teman, baik kali ini kita akan membahas tentang soal logaritma. Jadi diketahui 3 log 6 dikali dengan 6 log 108 lalu dikurangi dengan 3 log 12 dan ditambah 5 log 125. Yang ditanyakan adalah tentukan hasil dari operasi hitung logaritma tersebut. Nah, di sini pertama-tama kita akan menyelesaikan uh, operasi hitung perkaliannya ya. Jadi, kalau misalkan bilangan dasarnya dengan uh, basisnya sama, Contohnya di sini 3 log 6 dikali 6 log 108 nah karena sama berarti nanti hasilnya adalah 3 log 108. Jadi tinggal eh, hasil kali dari 3 log 6 dikali 6 log 108 adalah 3 log 108. Selanjutnya dikurangi dengan 3 log 12 baru ditambah 5 log 125. Nah, di sini ada dua logaritma yang memiliki basis yang sama, yaitu basisnya sama dengan 3. 3 log 108 dikurang 3 log 12, berarti ini bisa kita operasikan menjadi 3 log

Berarti ini menjadi 3 log 9 ditambah 5 pangkat 3. Pangkat 3-nya jadi kedepankan berdasarkan sifat ya. 3 dikali 5 log 5. Selanjutnya, eh, 3 log 9 diubah menjadi 3 log 3 pangkat 2. Karena 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. 3 log 3 pangkat 2 ditambah 3 kali 1. 5 log 5 sama dengan 1. Lalu ini 3 pangkat 2, 2 nya diubah ke menjadi perkalian ya. 2 dikali 3 log 3. 3 log 3 ini sama dengan 1. Baru ditambah 3 kali 1 adalah 3. Nah karena 3 log 3 adalah 1, 2 kali 1 sama dengan 2 baru ditambah 3 hasilnya adalah 5. Jadi untuk soal ini e, yaitu 3 log 6 dikali 6 log 108 dikurang 3 log 12 ditambah 5 log 125 jawabannya adalah 5 optionnya.